Halo guys, welcome back to my channel Daygear. Jadi kali ini saya mau ngetes main game Mobile Legends di Xiaomi Mi Pad 4 ya. Di Xiaomi Mi Pad 4 yang akhir-akhir ini sering saya upload. Di sini saya pakai yang WiFi only. Jadi di sini saya langsung coba aja buka gamenya, game Mobile Legends ya. Untuk game PUBG sebelumnya sudah saya tes ya. Dan posisi room saya ini adalah room EU ya, BUI EU. Nanti kita buat langsung yang ke spek paling yang mode paling hit ya. Ini gua agak terangin sedikit. Jadi di sini guys, saya buat yang paling hit ya, frame character, bayangan, tinggi, terus tampilan high quality ya. Saya dilihat, coba kita lihat satu hero, macet nggak? Kayaknya nggak macet sih guys, tapi coba kita langsung tes aja. Kita coba di custom aja biar nggak ngaruh sinyal ya, mana tahu sinyal saya jelek. Kita coba coba pakai hero ini. Sini settingannya saya buat tinggi. Sini belum ada kendala, masih lancar. Masih lancar ya. Dan nggak belum panas sih, belum panas. Kita habiskan dulu satu match, coba. Ini tampilannya high guys. Bisa lihat. Tampilannya high banget. Langsung ambil bub aja. Belum ada kendala guys, masih lancar, masih aman. Coba kita langsung kill aja sih ini, mati deh. Ini tampilan hit aja nggak nge-lag guys, apalagi dibuat tampilan yang biasa ya, nggak ada masalah sih ini ya. Paling kok misalnya nge-lag pun ya berarti itu pengaruh sinyal, bukan dari ininya ya, bukan dari handphonenya atau tabletnya yang nggak kuat. Soalnya kemarin saya coba review di Samsung itu main custom juga nggak, karena handphonenya nggak kuat jadi nge-lag. Ini aman kok. Ini nggak ada masalah guys, aman. Saya lihat aman.
lancar banget, aman, belum ada panas, belum terasa sama sekali panas. Ada sih di dekat kameranya, cuma masih belum terasa ya, masih aman lah. Ini karena dia juga punya mode game guys. Jadi kalau mode game itu aplikasi yang di belakang itu atau yang berjalan di belakang di background itu ketutup otomatis. Jadi semua koneksi internet atau koneksi performa itu prosesor itu emang dikhususkan buat ini gitu. Buat yang lagi dimainin sekarang. Itulah kegunaannya mode game yang saya tahu ya. Jadi itu keuntungannya juga ada mode kayak gitu. Jadi prosesornya atau performanya itu khusus difokuskan untuk yang lagi dimainkan. Jadi kemungkinan dia berjalan stabil dan nggak terlalu panas. Di sini di mode kameranya juga udah mulai terasa panas, cuma nggak terasa panas banget. Dan ini masih lancar. Lancar banget nih. Belum ada masalah. Biasanya saya kalau main di rank atau main Mobile Legend, saya buat yang setelannya sedang ya. Kenapa saya buat setelannya sedang? Nggak tahu sih, saya biar ngerasa lebih mulus aja gitu. Tapi ini saya tes main di sini mulus kok. Nggak ada ngerasa nge-lag. Cuma kadang saya main di itu nge-lag karena sinyal. Kadang sinyal saya jelek. Jadi ini belum ada masalah, masih aman, nggak perlu ditukar juga, masih settingannya masih tinggi sampai kelar. Dan untuk panasnya di sekitar sini guys, dekat kameranya persis. Di sini dekat kameranya ini agak lumayan panas, tapi nggak panas-panas banget, sudah mulai terasa panas. Dan pertarungan saya tuh sekitar 6 menit. Saya lihat 6 menit itu masih aman ya, jadi nggak ada masalah. Dan baterainya pun tadi sekitar 76 ya, cuma berkurang 3% doang, jadi masih aman banget. Oke, thanks for watching. Yang bagi yang belum subscribe bisa bantu subscribe ya dan support gua terus. Dan apabila suka video ini bisa like, dan nggak suka bisa dislike aja. Bila ada yang ingin bertanya atau mau ngetes untuk game lain, nanti komen aja, nanti bakalan gua usahain coba ngetes untuk game lain. Oke, bye-bye.